Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mirip Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, jualan tahu viral di media sosial. Potongan video itu salah satunya diunggah akun TikTok @desta6. Dalam rekaman video tersebut, pria yang wajahnya disebut mirip pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong itu tengah menggoreng tahu. Dia mengenakan masker tetapi hanya sampai dagu. Dilihat dari samping, warganet kompak menganggap pria tersebut mirip Shin Tae-yong. Komentar pun bermunculan dengan mayoritas bernuansa kocak dan candaan. Akun TikTok @desta6 dalam unggahannya seakan-akan menganggap penjual tahu itu benar-benar Shin Tae-yong dengan menyebut sang pelatih tengah mengisi waktu luang pasca timnas Indonesia U23 batal ke Piala AFF U23 2022 yang sedianya berlangsung di Kamboja pada 14-26 Februari. Setelah timnas Indonesia batal berangkat ke Kamboja, kini Coach STY menyambi jualan tahu, tulis akun @desta6. Terlepas dari video viral pria mirip Shin Tae-yong jualan tahu itu, Timnas Indonesia U23 memang terpaksa batal mengikuti Piala AFF U23 2022. Kendala utama dari pembatalan itu adalah badai COVID-19 dan cedera yang menghantam skuad Garuda Muda sehingga hanya menyisakan sedikit pemain yang siap bertanding.